orang si Eki teningali. Makanya orang kan prinsipnya lamun orang ningali batur orang lamun teningali cicing bae bisi kena sarwa-sarwa sieun gitu ya. Cuman ya mah istilahnya warga asli pribumi dia oge teu apal eta makam sana dengan da tos sabaraha puluh taun teh. Nah, abdi kabeneran basakeur aya proyek teh di Cuarang jaga. Ya istilahna mah lumayan geulah kan kangge tambah-tambah pokok gitu. Orang menjaga alat berat di proyek teh. Nah, pertama damel biasa, kedua biasa sejen poe, pas kebenaran malam Jumat, pas kebenaran deui hujan. Nah, pas abdi damel, ya hujan gede. Rincik lah gitu. Orang Subang namanya rincik. Rincik. Nah, abdi berarti angkat jagate tabuh 8 hari angkate. Ya, di rumah abdi ka tempat damel teh ka leuweung teh gitu ya lumayan lah aya sekitar 2 kiloan. Rada keung cerita teh. Lumayan rada jauh. Di kalerasan kereta teh ngabantu motornya metik. Nah, si motor teh nyate betul-betul teuing lah, masih layak pake lah gitu normal. Pas angkat damel abdi. Nah, karena nu ditugaskeun setiap jaga teh 2 orang. Sadayana sabaraha jam? Sadaya nu jaga dia teh aya 6. Cuman kan sip-sipan gitu. Nah, abdi kebenaran tah pas malam Jumat pas jaga nate pas kebenaran kebagian nate batu urang nah, sebutlah si Eki urang jadi si Eki jaga duaan. Nah, urang ngajemput tidak tetap pas Eki makan Ki ya aku urang di telepon lah gitu di mana posisi siap bos di rumah makan ayeuna nya. Nah, orang di rumah aja
biasa ngajemput ke rumah si Eti, ya mangkat mereka leuweung. Pan ari di rumah teh jaraknya 2 kilo teh ngalewatan naka tapi sebutna teh sumur leutik mah. Oh. Jembatan lah, jembatan. Aya jembatan tadi sumur leutik sumur timba teh. Ya. Pas lewat ka dia biasa, si Eki biasa nya ngobrol we kumaha ngobrol rek mah teh ngobrol kalian ngidul kitu. Pasti jauh kan poek lampu motor Mio Hubble kan apalah gitu masih kena itu jelas juga ini lampu anu bararoda sama si lampu koneng. Pas lewat lah ngarepe jembatan brum namun orang ini jembatan yang brum jembatan gantung lain jembatan permanen tapi disebut nanti ada orang dia mah buruk nih kan itu makanya sumur tinggalan sumur timba sumur perasaan teh mesti enak lah lewat kan dia teh si padahal duaan nih padahal duaan si Eki ge nuti awal nama kat gawe ngoceh galeri di ngobrol ge pas lewat eta teh cap maneh nanti ujuk cici atuh kurang rek nanya nanya naon si Eki cicing baik disangka orang si Eki teningali makanya orang kan prinsipnya lamun orang ningali betul orang lamun teningali cicing baik bisa kena sarwa-sarwa sieun gitu ya. Nah, pas lewat ke grupnya tetap disebut nanti semua timba semua jarma di dia mah orang lewat terus si Eki cicing masih rada jauh. Nah si Eki ngomong bos tadi mana yang tinggal itu tinggal di daun sekurang nih perasaan wah bangsa berbeli soalnya emang lain cari kabong lawan ieu mah pengalaman abdi langsung ieu nya pas katanya kita ieu mah emang abdi di alaman pokoknya ya si Eki ngomong bos mana yang ningali tadi ningali naon urang pura-pura teu apal we teu urang istilahna kedua bisi kena sieun dagang di ditu di jero rumah kan jauh kan ka lembur di orang gawe di lewat kalembur teh jaraknya hampir 2 kilo. Posisi hujan hari rinci malam Jumat. Ningali naon ki? Perasaan eta cenah dina brug. Kayak ucap-ucap ningali bukna panjang bodas. Nah, orang tadina teh rek ngomong. Nah, seorang ge langsung bae orang ngomong. Ki, urang ningali. Bener. Si disangka urang mah ningali oh mane oge okay. Ceritana eta urang teu inget bahwa poe eta teh malam Jumat. Itu jadi urang pas keur jaga eta teu inget bahwa eta teh malam Jumat katotoh ku hujan hari rincik ongko terus we ka jalan pas nyampe lokasi galiannya di tempat gawe orang di pos. Nah, tadi tu orang cerita ayah makam keramat ya. Nah, di dia teh di tempat pos jaga orang ke makam keramat teh kejauhan paling ayah sekitaran 100 meter. 100 meter di makam keramat. Ya deket pokoknya orang jaga di tebing kan ari galian mah ngeruk bukit teh. Kata emang kum dijagaan ya galian tadi. Mohon dijagaan. Makanya kan ayah alat berat kan di sini ayah ngomong. Oh iya ya, alat beratnya. Ayah alat berat. Makanya dijagaan. Nah orang nyampe di pos biasalah ke ngobrol penuh tadi orang ningali tadi di jalan nih sapen-apen pohon. Nah ngobrol
hujan kan hari rinci. Nah, jadi ya kurang nyampe kurang ki aneh nyangan itu tuh suluh jam babakaran be tertiris be celah barangnya tongkok kurang teh ya ya seki teh berarti nyangan suluh jam babakaran teh terjauh lah posisi pos ya mak mak makam keramatnya di tebing kurang di bawah. Nah, nah posisi alat berat eta kan ditaruhna pasti di bawah tebing. Di tebing yang galian pasir teanya. Nah, si Eki kadia tuh kurang jaga di pos. Nah, singkat cerita ya. Si Eki teh aya 5 menit lebih lah. Balik-balik cuman si Eki kemana ya balik-balik nyangan suluh urang nungguan deui ngaroko deui tambah keueuh lah gitu ada ngarang-ngarang di leuweung berduaan keur mah penerangan kan sahukur ku lampu senter dina hulu jeung mah lampu anu di cas oh lampu samana gawe ancan aya pas apa aya di tebing malam mun di kantor di handap aya kan urang di luhur posisina oh urang teh jaga teh di luhur kan hari sial protein naek beko mah dengan ka luhur ka bukit ka tebing itu penerangan secukupnya lah gitu. Jadi jarak pandang oke gitu sampai jauh. Nah hanya beberapa meter lah jarak pandang tidak saking kupuahnya ini dari mendung ke hujan. 5 menit 10 menit can datang oke kurang tidak puluh menit lewat pertama mah nya aya jiga yang seri lah gitu aya nu seserian gitu mah gitu pertama mah urang dianggap lah bari mandu ka panon dapur itu jiga bari lewat urang perasaan nya perasaan sieun oge ku urang diwani-wanikeun lah. Nah, orang prinsipnya jaga duaan ya batu. Nah, 15 menit teh si Eki datang. 15 menit, 15 menit teh suluh. Urang teh langsung ari maneh neangan suluh ka mana? Mandirina di lantai urang di dieu geus hampir 10 menit leuwih ya 15 menit. Sore bos, cenah da suruhna di jauh baraseu, urang nya anu rada garing rada jauh ka ditu cenah ka ujung deukeut limbah berarti limbah pembuangan nih dapat limbah oh pas datang rohnya buruk sih kita bawa karang dudukan dudukan baik ke mati tiris dudukan si Eki datang bawa suluh atau kurang langsung nyengat dudukan api geus nyala. Api nyala kurang ya ngobrol deui lah ka ngaler ngidul nyaritakeun rada pohon barang tadi sari kejadian. Nah, pas tadi geus si Eki dengan suluh teh tiga air musim sirikeun. Nah, setelah api dudurukan huruf, atas si api gede-gede. Gede-gede Magedean, padahal posisi keur hujan hari rinci, angin, cahaya angin, aneh be aneh, ya rada ganjil lah kejadian teh ganjil kayak gitu. Sekarang teki, gini gitu, api jadi gede sih kurang teh. Ah, gini bos, namanya bercincin sih kurang teh ulah lumayan, kurang ngelamun kianan, sihir kianan sihir kabe. Dia bawa bacaan guys, bisa-bisa api gede gitu. Nah, pas api gede ujung-ujung gede lah gitunya. Nah, hari pos urang kan tina asbes etana. Asbes padu jeung kayu kumpul ya. Jika aya dunia geus ningan bedog jika aya
ningali kita tadi saya nu digasar wae naon di lumpur pas kabeneran si posisi epos pinggirna tangkal peuteuy gede tangkal peuteuy teh gede pokona di pinggir pos urang teh urang ya wanita wani diwanikeun lah gitu pas urang kaluar epos si Kiki di jero si Eki urang kaluar pas urang ningali kaluhur eta keucang-ucang gitu dengan buku panjang pokoknya eta urang kasih Eki sampai Eki ngomong jika aku mati kan teningali posisi orang di tukang pos, kan posisi ini bukan orang keluar teh posisinya orang berarti kata banget pos, saya kini ada apa, nyapa sekarang teningali kalau perlu ini perlu cang-cang, pokoknya buku panjang sekilo, kahandap di nafuya sekabe, sampai kata posisinya aku malah langsung lompat apa? Itu orang kata maestro orang terlompat, orang orang ngomong ki maksudnya terus bawa orang tuh bisa ngomong kasih mana kita kasih mana sampai rek ngomong teh orang ya paling semenit dua menit alhamdulillah pas orang ninggalin di kalur teh bisa ya nah, orang kakara lu kata si Eki tapi orang tuh ngomong si Eki tadi bacaan ke orang nah naon bos oh sama jambu dibawa kulalai ki tadi ayah iya nah naon ese jambu nak ini kan dibawa anak kulalai oh itu bos ya hari posisi jaga duaan biasanya kan sare heula engke 2 jam orang kudang ganti gitu nah orang si Eki minta sare teh heula nah orang apa orang tadi kan itu pak ningali muntel iya orang Eki wayahnya orang petin iya orang minta 2 jam pertama sarenya tumben kan si Eki teh biasana kan orang anu jaga awal si Eki sare 2 jam ke dibangunkeun kakara orang sare tapi ke pas kejadian eta mah orang minta tiheula sare nya tuh bos sok we orang jaga pertamanya jadi nya sok ek sare dua jam ya orang ge sebenarnya mah gitu nya sare teh sare lah intina mah soalnya sare hayam gitu nya sare hayam mana pura-pura lain pura-pura jadi ongkoh sare tapi teh sare kumaha sih jadi teu bisa sare intina mah ngan urang siang mesin kayak tak balik deh kurang pura-pura belum saya kejaga. Nah pas orang ke di posisinya berarti orang di dalam posnya berarti si Eki berarti di luar kan ari posnya ya tempat sarean gitu kan jajagrangga kemana nih ranjang orang sarean di dia si Eki dia eta tan aya beureum setengah jam diseuseurikeun deui diluhur kadenge si Eki kadenge pasti kadenge urang oge da kadenge tapi si Eki jiga teu wani ningeunkeun ngahudangkeun urang da urang posisina nyareup ka ditu si Eki jaga ka hareup opos urang posisina kitu tah jelas eta mah sia juga jalma cerewet sih mau pada itu lewat sama lagi pas
aduk kaduana. Si Eki langsung ngagudagkeun urang. Nu kadua kali sa balik di gue balik kita. Langsung pas. Udah gak naki Aya naon urang ge apal maneh tadi keur ka tukang epos. Manggih nya cenah lain lalai cenah eta. Soalnya ieu balik deui cenah nyampeurkeun deui ta. Sipan 2 jam oge poe eta mah pokona urang gadang sampai adan subuh kadenya intina tesare we poe eta mah penting eta mah nya soalna naon ya jadi sieun jeung rawas bae kitu teu bisa sarena mah nya terus lain eta pas sekitar jam setengah satu lamun teu salah teuing jam satu nya hujan geus rada raat aya kajadian anu banjir jadi si alat berat eta hirup sorangan sedangkeun kunci kan eta dikunci di karaoke si lampu bekotek hirup sorangan eta mesinna. Nah, urang teu dia sasar si Eki digana sieun, urang sieun. Rek. Lompat rek minta tolong-tolong asal di tengah leuweung. Ujug-ujugna mah urang. Ya, sabisa-bisa bae lah gitu. Pokona pasrah we nya. Nya pasrah, pokona penting eta jaga loba-loba nu aneh lah. Orang subuh tak orang korek daratan ayah kokolot dirinya lah. Langsung negor ke orang ah kerpetik tenanawan kumawa orang nah apalun eta si bapak eta mah cenah pasti di dengan kuyuk makana ah lamun rek jaga di dieu nya mitosna cenah ieu mah percaya percaya cenah lamun atuh lamun mawa rokok nya dina tangkal peti eta atuh tundaan sabatang lamun mawa kopi cenah atuh disaparokeun lah dina di dieu nya urang sih percaya percaya cuma mitosna kitu nah urang kan can apal tadina makana bareng tadi gangguan gitu ya kurang lebih sama gitu banyak pengalaman nah jadi itu pemirsa pengalaman mangudi mau sedikit aneh na ganjil na ya jantan pelajaran kanggo orang sadayana istilahnya ketika kita menempati tempat baru ya setidaknya berdoa selama orang niatnya digawe, niatnya bersihnya, alhamdulillah. Tapi kan ketika pagi masih biasa kene aktivitas, nah gitu pengalaman mengudi berkaitan tentang kejadian-kejadian anu aneh lah, aneh, horor. Ya cukup bicara pelajarannya, terus mada percantun apa ente nyaman gaten ke pemirsa kedayana cukup canda kue anu sayana anu alusna canda kue pelajarana dicarita ini sakit kue carita horor di tenayana
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.